Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya ceritakan mengenai macam mana seri Seton Seso, tiga aktiviti dia dijalankan secara spiral. Dan S yang keempat, Seketsu ni dia macam governance lah, rule dengan standardization untuk mentadbir 3S ni. Dan hasil daripada S yang keempat ni, dia akan create human. Maksudnya dia akan disiplinkan orang yang mengamalkan 4S ni. S yang kelima adalah Shitsuke, iaitu sistem yang untuk create habit dan mendisiplinkan manusia. Okey, dulu masa saya kerja kat Jepun, saya adalah seorang corporate planner. Dekat Jepun ni dia panggil KA Kikaku lah. Corporate planner ni kat kilang Jepun ni dia kena kerja dia untungkan bisnes lah. Untungkan bisnes-bisnes yang rugi, kemudian kena set up bisnes baru, lepas tu kena lead projek-projek macam projek IT, projek buat factory. Yang itulah kerja saya kat Jepun dulu. So dalam department saya ada dua orang je, saya dengan bos saya. Bos saya ni orang yang hebat lah. Dia datang daripada Hitachi Group. Dia Sarawak, dia balik, dia nak tolong local company. Saya akan banyak selitkan pengalaman saya, macam mana saya really ubah business dekat kilang-kilang dan syarikat-syarikat di Jepun dulu. So, masa saya seorang sajalah yang foreigner kerja dekat company tu. So masa saya tu saya memang excited nak belajar Kaizen, nak belajar buat business kan. First project saya dekat company tu, masa tu saya start dengan IT. Saya buat the whole system IT, kelang-kelang. Saya jayakan dia lah. So the next project yang saya kena buat masa tu adalah saya diarahkan untuk menguntungkan department-department yang rugi dan ubah segala-gala business process. Sedia untuk move ke kelang baru. Masa tu dia orang nak buat kelang baru. Company saya kerja ni, company ni memang lama lah. Dah lebih 100 tahun. Meiji, zaman Meiji. Company ni zaman Meiji ni memang, kalau kita check, dah 100 tahun lebih. Dia punya CEO tu dah 6 generation. Terbayangkan lah kan. Nak untungkan company tu, saya ingatkan macam okay, kita akan buat guna macam Six Sigma ke, kita nak kena analitik, buat macam-macam kan. Tapi bos saya ni, dia cakap okay, kita start dengan 5S dulu. Saya macam terkejut lah. 5S? Masa tu saya pelekehkan 5S lah. Bos ni kira ada karismatik dia juga lah. Dia cakap 5S, okey lah, kita ikut je lah kan. Masa tu ada seorang lagi, kita panggil konsultan daripada luar. Dia ni pun director company besar lah, daripada Alps Tengki kan. So dia pun cakap, oh memang kita kena start dengan 5S dulu. Saya separuh-separuh lah 5S kan. Bukan saya tak tahu 5S apa, tapi kan 5S kau buat apa. Dia pun kelang je pun, kalau kita pergi tengok, oh dah cantik, dah bersih, elok kan. Nak 5S apa lagi kan. Kat situ lah bermulanya journey saya untuk start 5S daripada awal sampai saya berjaya menguntungkan kelang. Hari ni saya nak cerita seri sikit. Seri, kalau kita ingat, dia adalah sisih kan. Kita check benda tu perlu ke tak perlu, and then kalau tak perlu, kita buang. Simple je kan. Selalunya diamalkan, kita akan suruh semua tempat kerja check semua tempat kerja. Okay, check ada tak barang-barang yang tak perlu, tolong listkan dan tolong bagi nampak lah. Contohnya kita akan lekatkan label ke apa-apa kan. And kemudian kita akan pergi melawat satu-satu. Macam saya cakap dulu kan, 5S ni konsep dia Sangen Shugi. So kita kena pergi tempat tu. Kalau kita dapat laporan mana manager, memang kena pergi. Saya kena pergi. Saya pergi dengan bos saya. Saya akan check satu-satu. Dan kita tanya, ni perlu ke? Tak perlu ke? Kan? Oh, yang tak perlu kita nampak dah kan? Ada. Tapi selalunya first, bila kita tanya perlu ke tak perlu, kebanyakan semua perlu lah kan. Sebab tu dia ada kat situ. Mana ada orang cakap, oh semua ni tak perlu kan? Macam deny diri sendiri lah. So first kita akan tanya, okay, benda yang ada tu, kita tanya, yang ni perlu ke, yang ni tak perlu ke. Kita akan ulang soalan tu. Lepas tu bolehlah tengok muka orang kan, macam-macam perangai dia lah. Macam ada yang marah, kau siapa kan, macam datang sini kan. Dia orang tak cakap pun nampak lah kat muka kan. Datang tiba-tiba kat tempat kerja aku, tanya ni perlu ke tak perlu kan. Kita memang akan buat tak tahulah kan. Kita akan tanya juga, ni perlu ke tak perlu ke. Guna sehari berapa kali kan. Kita akan keep asking them. Dan benda yang tak perlu kat sini, bukannya semua benda yang kita kena buang kan. Ada benda yang kita tak boleh buang. Contohnya machine ke, ada harta company kan. So kita akan create rule lah nak buang macam mana. Ada benda yang kita kena letak dulu kat satu tempat yang berasingan kan. Ada benda yang memang kita perlu buang immediately, kita buang immediately. So kita akan create rule lah kan. Seri yang saya cakap sisih je, nampak simple kan. Tapi apa sebenarnya dia punya essence untuk seri? Kenapa kena seri kan? Kalau jawapan secara technically lah, secara akademik tu, kita boleh cakap, oh kita kena create tempat dulu. Kita buang benda-benda yang tak berguna, kita create tempat kosong. So tempat kosong tu kita boleh utilize kan. Macam lean management concept lah. Kita bagi lean dulu, buang yang tak perlu. Tapi yang sebenarnya, satu lagi ada matlamat besar adalah, seri ni adalah kita nak create, kita nak draw border kerja dengan bukan kerja. So bila kita tanya benda ni perlu ke tak perlu, kita test dia.
test setiap orang kat situ tu, dia tahu tak kerja dia apa. Ha, ni kerja saya, sebab tu benda ni perlu. Kewujudan perkara tu atau benda yang kat situ tu untuk apa? So kita akan tanya, dia kena aware dia punya kerja. Dan setiap benda yang ada kat situ, apa manfaat dia? Yang kedua ni ada yang lebih penting. First saya cakap pasal kerja kan, dia tahu kerja, tak kerja. Satu lagi adalah ignorance. So contohnya saya kerja kat factory ke apa kan, mungkin orang dulu-dulu memang dah ada kat situ, saya tak kisah, tu tak ada kena-mengena dengan akulah, memang ada kat situ kan. Seri ni dia bagi kita aware, dia maksudnya kita kena ambil kisah, kita tak boleh buat tahu je kan. Walaupun tahu kerja, tapi still ada. Walaupun tahu benda tu bukan terlibatkan kerja, still ada, kita biarkan benda tu. So kat situ, kita tanya balik. Kita suruh orang concern terhadap tempat kerja dia. Bila kita buat perkara ni, apa akan jadi kepada tempat kerja tu? Oh, pekerja-pekerja yang terlibat kat situ kan. Kita boleh tengok macam-macam pattern lah. Macam-macam kerenah orang lah kan. Tapi yang penting, bila kita buat seri ni, untuk bahagian, orang cakap, untuk penganjur ni, dia ada benefit. So dia boleh observe setiap tempat kerja tu, apa masalah dia? Apa? Kita boleh tengok pattern. Ada tempat yang manager dia, oh memang pulun lah. Dia orang bawah tak kisah je. Ada tempat kerja yang manager tak kisah kan, orang bawah yang buat. Ada yang macam communication tak bagus, ada tempat yang minority dia bersungguh-sungguh nak buat. So macam-macam pattern. Bila kita buat seri ni, kita test dia punya comfort zone. Comfort zone ni saya akan cerita mungkin dalam video-video akan datang lah. Setiap orang ni dia ada comfort zone dia lain-lain lah. Dia punya standard dia lain-lain kan. Bila seri kita suruh buang, kita akan paksa dia buang. Maksudnya bukannya kita suruh physically buang, kita akan tanya, kita akan pressure dia, pressure mental dia. Eh, benda ni perlu ke? Kenapa? So dekat situ kita akan nampak setiap tempat kerja punya comfort zone tu kat mana, dan dia punya concern tu kat mana. Yang ni lah saya cakap tadi, ishikikai kaku kan. Awareness, kita bagi aware. Kadang-kadang tempat kerja kita macam-macam ada, kita tak aware, kita tak kisah. Macam kita buat, kalau kita pernah tengok pasal meditation kan, so aware kan, aware pernafasan. Maksudnya sama juga tempat kerja, dia aware. Ni meja ni ada kat sini untuk apa? Dekat dalam kilang katanya ada meja. Untuk apa? Berapa kali guna ya? Bila tanya, dia aware. Oh, ni macam ni, macam ni, macam ni. Ada yang akan jawab, ada yang tak boleh jawab. Ada juga orang akan sengaja buat jawapan kan, padahal tak guna pun. Dengan buat seri ni, orang yang belah yang menganjur ni learn about setiap tempat kerja, pattern dia kan. Baru kita boleh fikir macam mana kita nak bagi solution nanti. Dan orang yang berada di tempat kerja yang disuruh buang, so check ni, dia akan learn, ni kerja dia, ni bukan kerja dia. Dia akan check balik dengan manager dia. So manager dia akan check balik dengan atas dia kan. So benda ni dikena dilakukan serentak, dia tak boleh satu department buat dulu. Okay, kalau berjaya kita bagi department, tak boleh. Faham ni kena serentak semua. Dia pergi zain sangka undur, maksudnya dia kena semua orang terlibat. Kenapa macam tu? Sebab kalau kita tak buat serentak, dia tak akan optimize semua. Contohlah saya bagi, kita jalan-jalan kat factory, kita tengok ada banyak space penuh dengan barang-barang. Dia, kenapa banyak sangat barang-barang ni kan? Lepas tu dia cakap, barang-barang ni tak jual kan, ada macam tu je, tak diambil kan, tak disusun. Dia tak boleh marah dia kan, kenapa macam tu. Bila kita tanya, oh sebabnya sales yang suruh letak kat situ kan. Lepas tu kalau kita pergi kat sales, kita akan sedar. Bila tanya kat sales, kenapa banyak sangat stok kat situ, dia akan cakap, okay, klien macam ni, macam ni. Tapi bila kita check, kita sedar kadang-kadang sales ni nak jadi baik kat klien kan, dia buat terlebih, klien tak beli, jadi dead stock. So banyaklah cerita-cerita tu. So dari masa seri ni, kita akan dapat satu gambaran yang jelas macam mana cerita dalam tu. Macam-macam topik akan keluar dengan masa buat seri ni. Ada juga contohnya salesman kan, dia simpan file klien. Macam salesman yang 30 tahun veteran ni, klien tu dah tak wujud pun, ada file lagi dalam meja dia. So dia akan simpan, ni aku punya, ni harta aku ni. So kat situ, okay, dia ni macam, dia macam dia simpan semua dia, dia tak nak kasih, tak nak share kat orang. So simptom-simptom ni kita boleh learn melalui proses seri. Kita akan sambung lagi pasal seri dalam video yang depan. So saya harap video kali ini mempunyai manfaat kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.